Kita mau makan dulu, tapi ibu aku udah bangun belum ya? Ya udahlah, aku panggil dia deh. Oke. Mon! What? Mon! Lihat tuh. Itu aja sambil udah main drum tuh. Oke. Ayo, ini momen ini tidur itu. Gak bangun-bangun dia. Panggil dia dulu, guys. Ya ampun, masih tidur dia, guys. Oh, no. Weh! Bangun. Ya, siapa sih? Ganggu banget nih, anak. Masih capek banget. Ya udah capek-capek. Emang kita mesti makan supaya ntar kamu bilang makannya dikit. Gak kuat puasa. Iya. Cepet. Oke. Kalau gak salah kemarin kita udah sediain apa ya? Ada kue sama ayam kalau gak salah. Masih ngantuk nih orang nih. Apa sih? Dari nih. Cuci muka dulu sini. Ini aku ceplungin dulu. Aku udah ada. Oke. Di sini kita kalau nggak salah menu makanan kita untuk pagi ini sahur ada ini nih Mon, grilled chicken. Silakan makan dulu nih Mon. Sama kita juga bisa makan ini, bisa makan kue-kue, makan yang kenyang ya Mon ya. Kita mesti makan yang banyak banget supaya kita bisa kuat untuk puasanya Mon. Oke. Iya. Tapi aku takut gendut loh kalau makan banyak. Aduh gimana ini? Gampang aja sih Mon. Kalau kamu memang takut gendut ya udah punya kamu buat aku aja. Oke ya? Enggak mau. Enak aja. Kita makan guys. Ayo cepat makan Mon. Setelah kita makan nanti kita doa Mon. Oke. Okay. Iya. Meanwhile. Sisa kampung yang belum aku cek cuma di sini saja. Kenapa aku berasa sangat tidak betah di sini? Coba aku cek. Wah, ternyata di kampung ini mereka menjalankan puasanya dengan benar. Pantas aku tidak betah di sini. Baiklah, akan aku hasut mereka biar semua batal puasanya. Batallah puasanya. Baiklah. Hari ini kamu akan lapar. Kamu akan lapar sekali. Makan saja, tidak apa-apa itu. Baiklah. Kamu juga makan. Makanlah biar batal puasanya. Baiklah. Semuanya telah aku hasut. Berarti kampung ini semua orang akan batal puasa. Mon, meskipun kita udah makan banyak, kenapa ya? Tetap aja puasa itu ternyata susah ya, Mon ya? Iya nih, aku lapar banget. Aduh. Mana nih, Mon? Kalau enggak, ayo kita ke depan aja yuk. Daripada kita di sini, di dapur, kita lihat makanan mulu. Mending kita di depan deh, Mon. Kita menghirup udara segar, Mon. Ya udah. Kita jangan di dapur. Dulu. Mon, kamu lihat. Apa? Kenapa itu kok antriannya panjang banget? Kamu lihat enggak? Lo itu kan warung. Let's go, kita ke sana, Mon. Oke. Bu, kita belum boleh jualan, Bu, karena ini belum jam buka puasa. Tapi aku udah lapar banget nih. Cepat, aku mau beli roti. Udah keroncongan di perutku. Enggak boleh, Bu. Kalau makan bisa langsung batal puasa. Ibu mesti menahannya, Bu. Ayo, cepat, Mon. Bang. Ini kenapa, Bang? Aduh, pusing banget, Atun. Oh, no. Tiba-tiba semua warga gak mau puasa lagi. Padahal biasanya mereka taat menjalankan puasanya. Waduh, kok bisa begitu? Aneh banget deh. Mon, menurut kamu gimana? Loh, di Mawon mana? Ya ampun, malah antri pula ini anak. Kenapa kok antri di sini? Ngobrol lo sama abang ini, kenapa dia ngantri? Rupanya dia mau batal puasa. Gak boleh gitu, Bang. Dosa itu. Kok pikir kau ngantri di sini mau ikutan gak puasa juga? Aku lagi menasehati mereka supaya jangan batal puasa. Ya, bagus itu ya. Mon. Sepertinya nih warga ini lagi gak bener nih, Mon. Kita mesti melakukan segala macam cara untuk membalikkan keyakinan mereka biar mereka taat, Mon. Okay. Berpuasa. Biasanya mereka gak begitu loh, Mon. Iya nih, mereka aneh banget ya. Biasanya gak gitu. Ayo, kamu satu-satu ya. Aku 5, kamu 5 ya, Mon ya. Oke. Ayo, papa semuanya. Wah, Mon. Akhirnya kita berhasil juga menahan mereka sampai
ada dua bocil yang taat puasa. Aku belum sempat menghasut mereka kemarin. Gara-gara itu, semua kerja keras aku jadi hancur. Oh, no. Baiklah, hari ini akan aku hasut mereka biar mereka batal puasa juga. Selamat makan. Wah, memang kalau setelah puasa makan itu paling enak, Mon. Ya. Iya sih, Tun. Tun, kamu rasa enggak? Itu warga kok tiba-tiba jadi aneh kayak gitu ya? Iya sih, Mon. Menurut aku ya, mereka tuh kayak dihipnotis enggak sih, Mon? Nah, itu dia. Apa jangan-jangan ya ada yang menghasut mereka kah? Tunggu dulu. Jangan-jangan mereka dihasut Siaton, Tun. Hah? Dihasut Siaton? Betul sekali. Dan sekarang tibalah giliran kalian untuk batal puasa. Oh no, Mon. Ternyata rahasia Tom beneran. Kabur, Mon. Kamu jangan makan dulu. Sini kalian. Kabur. Keterlaluan. Di mana dua bocil itu? Larinya cepet banget lagi. Gak apa-apa, besok aku akan kembali lagi ke sini. Wah, bahaya banget, Mon. Oh, no. Itu aja, kita hampir dihasut loh, Mon. Wah, gak bisa. Kita gak bisa begini terus nih, Mon. Iya nih. Tun. Kayaknya setannya mengincar kita. Kita bangun rumah aman aja yuk. Oh iya, betul juga, guys. Kebetulan, Mon, aku punya ide yang bagus banget untuk menangkap setan itu, Mon. Okay, let's go. Kita bangun rumah aman. Okay. Ayo, Mon. Mon. Nah, kita akan bangun di sebelah sini saja ya. Nah, karena ini adalah Shaton, Mon. Bagian depan pintu masuknya kita harus bikin sesuatu yang bisa bikin dia takut, Mon. Yaitu bentuk seperti begini, Mon. Tapi cuma depan saja, Mon. Kayak gini. Okay. Misalnya nih, dari sini sampai ke 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke sini, Mon. Jadi ini adalah pintu masuknya. Kita bangun seperti begini. Wow. Jadi kamu tinggal bikin bentuk seperti yang ini ya, Mon ya. Bagian ini adalah tempat masuknya ya, Mon ya. Oke? Okay? Oke. Okay. Oke, okay, jadi aku di sini akan bangun rumah aman ya, guys. Pak. Kita kan mulai dari sini. Depan-depannya aku berpikir kasih apa ya? Aku udah tahu, guys. Nah, seperti begini, guys. Kalian lihat, kita akan bikin lorong yang penuh dengan cahaya terang-terang. Biar Shaton itu bisa meninggoy, guys. Dan takut dengan apa nih, kayak terang-terang gitu ya, Mon. Menurut kamu gimana? Boleh. Bagus itu. Oke deh. Lalu di bagian sini, kita akan kasih dia senjata api-api. Coba tes ya, guys ya. Kita akan kasih dispenser di sini semua. Oke. Seperti begitu, guys. Oke, bagian ini sudah selesai, guys. Sekarang kita saatnya lanjut ke yang selanjutnya, guys ya. Oke, untuk bagian sininya, kita akan kasih sesuatu yang mengerikan. Kita akan mengganti semua blok di sini untuk berubah menjadi magma blok, guys. Oke, nah tidak berhenti sampai di sini, guys. Aku sudah menaruh sesuatu yang keren banget. Yaitu ini, teman-teman. Ini dia, guys. Oke, ini adalah senjata pamungkas kita, teman-temannya. Tun, kamu ngapain taruh air? Susah lava dong. Woi, jangan salah, Mon. Kalau lava, kemungkinan besar dia bisa hidup, Mon. Karena dia berasal dari api neraka, Mon. Tapi ini air bukan air biasa, Mon. Ini air aku ambil dari mata air jam-jam, Mon. Oke. Jadi dia akan kebakar masuk ke dalam sana, ya. Oke, teman-teman. Untuk tantangan kedua dia sudah selesai, guys. Ya, mana tahu dia masuk ke dalam sini, Shatonnya berubah menjadi malaikat. Kena air suci. Mana bisa. Mustahil. Nah, ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada lantangan yang ketiga buat si Shaton itu, guys. Okay. Baiklah, tantangan berikutnya dia harus menghadapi, Mon, yaitu pasukan dari malaikat-malaikat surga ya, Mon ya. Pabang. Kira-kira dia bisa melawan gak ya? Harusnya dia bisa ya, guys. Oke, 3 biji cukup, guys. Oke, sekarang kita lanjut untuk tantangan yang berikutnya, guys. Ini dia tantangan berikutnya, cahaya ilahi dari sorga, guys. Kau suka dia lah. Ini, Mon, untuk cahaya ilahi, kita mesti menggantikan lantai-lantainya menjadi ada slime, Mon. Jadi kalau dia mau lewat, tidak bisa secepat itu. Oke, guys, jadi ini adalah tantangan cahaya ilahi sorga ya, teman-teman. Ya. Kalau sampai begini saya tidak bisa menghabiskan dia, artinya adalah kita perlu mengeluarkan tantangan terakhir, guys. Oke, bagian ini akan kita bolongkan dulu, teman-teman. Kita akan bolongkan, karena ada rencana di sini ya, teman-teman ya. Okay. Nah, sampai di sini saja. Lalu bagian di bawah sini kita harus hancurkan. Ini dia, kita kembalikan dia ke api neraka.
teman-teman ya. Oke, tapi untuk bisa menjebak dia teman-teman, kita perlu ada jebakan teman-teman ya. Kita perlu TNT. Kita akan taruh di sini TNT-nya seperti begini teman-teman. Lalu kita perlu taruh semuanya ini dengan redstone dan di atasnya jangan lupa juga di sini kita harus taruh yaitu redstone satu biji di sini. Oke. Okay. Dan di bagian atasnya kita harus kasih sand teman-teman. Nah, inilah jebakan buat dia teman-teman. Kita tinggal taruh satu level di sini pada saat dinyalakan, maka ini tanah itu akan jatuh ke bawah dan kita kembalikan dia ke dalam neraka yang paling dasar guys. Dia tidak akan kembali lagi. Oke, jebakan kita sudah selesai. Sekarang saatnya kita tunggu di malam hari dia keluar guys. Mon, ini sudah tengah malam Mon. Oh, no. Harusnya si Satun-Satun itu bentar lagi akan muncul. Iya ini. Betul sekali tebakan kalian ya. Sekarang kalian tidak bisa kemana-mana lagi. Oh, no. Tempat apa ini? Kenapa depannya seperti pintu masuk masjid? Ah, tidak. Dia takut Mon ternyata Mon sama pintu masjid kita. Ya, berarti dia gak berani masuk. Gak berani kamu kau, siapa bilang aku tidak berani masuk? Karena kalian sudah membangun tempat seperti gini. Baiklah, akan kupanggilkan semua teman-teman aku untuk membantu aku. Ya ampun Mon, dia panggil teman-temannya. Ayo let's go. Okay. Kita kebrakan sini Mon. Kebar. Kita akan menghajar dia dengan api dari sorga. Dia keluarkan banyak banget Mon. Wow. Oh dia mau maju. Oke, hajar dia semuanya. Hajar. Mending gue Mon. Hajar terus. Ya ampun guys, ternyata api dari sorga seperti tidak bisa memburu dia guys. Oh no. Wow. Lulu, kok makin banyak Mon? Apa yang terjadi? Mereka muncul terus. Ayo, Lulu. Bentar lagi peluru kita habis ini Mon. Ya ampun. Oh no, gimana itu? Lu, habis peluru kita Mon. Peluru kita habis. Hahaha, api seperti gini tidak bisa menghentikan kita. Dia datang Mon. Ayo, kita ke sancinya Mon. Ini adalah es suci jam-jam. Bersama dengan ini Mon, ada magma dari bawah. Ya pasti akan meninggal di sini. Ayo sini Mon. Oke. Kita sampai sini aja. Oh Mon, dia udah masuk ke dalam sungai. Oh, no. Itu Angel udah masuk ke dalam mata air jam-jam Mon. What? Dan dia kena magma tapi dia masih bisa maju. Oh no, aku harus kabur nih, Air apa ini? Kenapa sangat menyakitkan? Tapi aku pantang menyerah. Aku akan menghasut kamu dua bocil. Ya ampun Mon, masih bisa dia Mon. Ayo, villager, masuk ke sini villager. Okay. Apakah dia bisa naik ke atas? Ternyata air ini tidak bisa membasmi dia Mon. Kamu lihat Mon, bibiknya itu kurang tuh. Oh, oke. Kita biarkan dia melawan pasukan dari surga kita Mon. Ayo let's go, kita ke sini Mon. Oke. Kita buka pintu buat dia. Oke. Oh, dia udah masuk. Apakah mereka akan bertarung? Mereka teman-temannya. Kenapa pasukan surga tidak melawan mereka? Oh, udah. Wah, mereka bertarung, Mon. Kuapi. Ya ampun. Tidak bisa, Mon. Dia kalah. Tunggu. Oh, mereka menang. Menang. Ayo. Kita mundur, Mon. Wow. Kita mundur. Oh, no. Mereka tambah banyak sekali. Hahaha. Pasukan apa ini? Kacir. Sudah kuhancurkan mereka. Ya ampun Mon, ternyata mereka sanggup. Oh, no. Baiklah, kali ini mereka tidak akan sanggup melewati cahaya ilahi. Oke, mereka masuk. Rasakanlah cahaya ilahi dari surga. Ayo. Apakah mereka bisa lepas dari cahaya ilahi ini guys? Oh no, sepertinya mereka maju. Kalian lihat guys. Kenapa ada cahaya seperti begini? Aku sakit, aku terbakar, aku tidak bisa jalan cepat. Tapi aku tidak menyerah. Ayo, ternyata mereka tidak bisa menahannya Mon. Iya. Wah, mereka datang Mon. Mereka datang Mon. Oh, aku punya cara. Sini, cepat. Kita akan tunggu mereka di sini. Sampai mereka nyampe kita turun. Mereka akhirnya kita jatuhkan ke dalam neraka lava kembali guys. Semua udah bersih Mon. Akhirnya satu-satu kembali. Kita berhasil.
dalam masjid, Mon. Woi. Ya, akan habis makan, kita harus sholat, Mon. Ayo, 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 let's go, let's go, let's go. Oke deh, guys. Jadi sekian dulu video kita pada hari ini ya, guys. Ya, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dikasih like, share, dan subscribe. Dan pastinya di sini, aku nggak mau mengucapkan selamat berpuasa, teman-teman. Ayo semuanya kita berpuasa sampai akhir. Dan tidak ada yang bolong ya, teman-teman. Kita berjumpa lagi di next.